Ilmu ni Tuhan bagi pinjam, so kita kongsi. Allah pinjam kita, so kongsi kat orang belaga. Saya faham, tanyalah AJK-AJK masjid ni. Bukan tak ada jumpa pencamah yang poning-poning tu. 5,000 tak boleh kurang. Hotel nak macam ni. Ada. Jangan main-main. Habis debat mana dia tanya. Tidur kat mana apa dia peduli eh. Tapi saya okey lah. Ya. Salah tak maksud saya tu. Kadang-kadang jangan. Jangan meniaga dengan tu. Jangan. Ya, jangan. Ni saya pesan ni. Kat semua. Termasuk diri saya sendiri. Sebab ada berlaku. Saya cemah dekat Sarawak tu. Dia kata kat saya, ustaz, surau ni boleh bayar 700, masjid ni bayar 1,200, yang ni boleh bayar 500, ni bayar 300, ni bayar 800. Jadi total kan, dia campur lah. Lepas tu hotel kita bagi ke ustaz ni, hotel Dormani. Mungkin lah. Hotel Dormani tu hotel orang Islam. Hotel bajet, okey, selesa. Okey tu, saya kata. Tapi ustaz, hotel tu tak ada swimming pool. Masa bila dia nak mandi, kau sudah jamak. Saya kata kan. Aku dapat rehat pun alhamdulillah. Rupa-rupanya patut dia takut. Dia kata ada pencamah Semenanjung ni, kalau pergi sana minta satu ceramah 7,000, hotel nak pullman. Ada. Ada tuan-tuan. Heran tengok mungkin. Nasib baiklah saya ni bukan ustaz kan, baru nak start. Itu sebab saya kalau orang tulis, saya suruh tulis saudara Samsul Bahar. Itu dia yang tulis tu. Saya tak, kalau tanya SDR, Saudara Syamsul Debat, sebab SSD, okey. Ustaz Syamsul Debat USD, mahal weh. US dollar, amin. Kan? Macam itulah. Ya. Tapi apa-apa pun yang mahal eh, tuan-tuan dan puan-puan doakanlah saya. Ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau ada masa, kita jumpalah lagi.